Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Fansler dimanapun kalian berada. Jumpa kembali di channel kesayangan kalian, tentunya di channel YouTube Neslar Update. Info-info menarik seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dan bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar di pagi ini tentunya Mimin akan suguhkan kepada kalian 5 kabar sekaligus ya. Kabar pertama datangnya dari Dede Lesti Kejora ya, seperti yang diunggah oleh Leslar Anuskop Pangandaran. Di sini terlihat Dede Lesti tengah bersolawat ya, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan suara daripada Dede Lesti sungguh sangat merdu, sejuk dan adem sekali ya ketika ia melantunkan solawat. Sungguh kita menjadi adem. Apalagi suara daripada Dede Lesti memang sungguh luar biasa bagus ya. Dan dari postingan tersebut tentu dikomentari oleh akun Instagram milena.putri, adem dan sejuk sekali Dede solawatnya. Lalu di kabar kedua masih datang dari Dede Lesti ya, sebagaimana yang telah diunggah atau yang telah direpost oleh akun Instagram Neng Anspot Lesti. Di sini Dede Lesti ketika berada di acara konser Indahnya Islam tadi malam ya, kita salvo kepada perkataan dari Dede Lesti Kejora. Di sini ia terlihat tengah mengucapkan bahwa ia ingin mempunyai pasangan orang Medan. Wah, kita tahu ya orang Medan adalah Rizky Billar. Lalu Dede Lesti mengatakan lagi bahwa ia ingin memperbaiki keturunan. Ini seolah-olah publis ya, dari perkataan Dede Lesti saja sudah terlihat bahwa ia benar-benar mempunyai hubungan dengan Abang Rizky Billar. Kemudian dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat. Ada Nafwa Anscott, Go Public, Jalur Indosiar, cute banget. Lalu ada Mega Anscott Uzerli, amin amin ya Allah, semoga jodohkanlah Muhammad Rizky Billar dengan Lesti Yani, amin. Itu adalah komentar yang tentunya mensupport hubungan daripada Dede Lesti dan Rizky Billar ya. Nah, kita doakan saja semoga benar apa yang diharapkan oleh para fans tentunya ya. Lalu di kabar ketiga ada Abang Dodo yang ternyata nyusul Naruto ke Bali. Nah, sampai nyusul ya Abang Dodo ke Bali, sampai-sampai ya nyusul rombongan adventure ke Bali. Nah, lalu kabar berikutnya datang dari Bang Adlin, tentunya asisten daripada Rizky Billar ya. Dan dari postingan ini kita salvok kepada bantal yang dipegang oleh Bang Adlin. Tentunya di sini terlihat foto keluarga Rizky Billar dan foto keluarga Dede Lesti tengah bersama dan berada di foto bantal tersebut ya. Sini mengungkapkan bahwa dua keluarga memang sudah bersatu. Kita doakan saja semoga kita kawal terus sampai halal. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.